Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi warga masyarakat Desa Kaung Luwu. Alhamdulillah pada siang hari ini, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020. Alhamdulillah bantuan sosial dari Pemda Subang, dari Kabupaten, yang berjumlah 30 paket untuk 30 KPM, telah mendarat pukul 1 siang ini di Aula Pemdes Desa Kabupaten Kaulu. Insya Allah selanjutnya akan dibagikan kepada KPM, tepatnya sekitaran nanti sore pukul 3 pada asar. Nanti dibantu dengan Babinsa, Babinmas setempat. Jangan lupa nanti subscribe-nya channel Antik. Nanti di situ kalian, khususnya bagi warga Desa Kaung Luwu, bisa melihat apa update keseharian kita dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Nanti saya akan mewawancarai kepala desa atau sekdes dari Desa Kaung Luwu bagaimana kesan dan pendapatnya terkait bantuan ini. Terima kasih, selamat siang. Semoga diberi kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini sekitar pukul 14.00 kami beserta rekan-rekan kami, para kasih, kaur dan staf telah melaksanakan pemberian atau penyaluran bansos Pemda Subang yang berjumlah desa kami mendapatkan kuota sekitar 30 KPM keluarga penerima manfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Subang yang telah mengalokasikan bantuan tersebut kepada desa kami. Juga mudah-mudahan bantuan yang kami terima oleh warga kami bermanfaat. Sekian penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.